hari ni aku teringin sangat tekak aku nak makan kambing. Sebab pagi tadi aku tengok kambing depan rumah aku. So, hari ni aku nak makan kambing. Aku nak makan kambing kat mana? Jom. Sotong dia lembut. Lepas tu dia punya tepung dia rangup. Masuk kabu dia poking. Dengan ayam bakar herba. Kita nak tahu apa rasa kan? Sebab ramai sangat yang cakap sini sedap-sedap. Tapi tang mana sedapnya tu, aku mesti tahu. Okey, apa-apa pun kita rasa dulu. Kita lupakan kontainer tu tadi. Kita nak makan dulu. Kita tengok rasa dulu macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dia punya rasa makan, dia punya kicap dia, dia punya rasa tu dalam mulut. Kalau nak letup memang tak ada mulut lah aku nanti kan. Tapi toke kedai ni tak adil aku cakap. Pasal apa dia buat masakan macam ni? Dia buat masakan macam ni boleh sebabkan orang datang lagi sekali yo. Itu tak adil. Ui, makna kata kalau dah makan sekali mesti orang nak makan dua kali. Mana boleh macam ni? Aduh, tak apalah aku nak makan dulu. Kita tengok macam mana. Kita try dulu kambing. Kita try sotong besar dia pula. Sebab orang cakap sotong besar dia kat sini lembut. Memanglah kalau kita tengok kan orang cakap alah kat pasar malam pun ada. Itu pasar malam. Ini dekat sini. Lidi-lidi sini makan. Lain. Memang lain. Orang patut rasa apa yang aku rasa. Sebab rasa dia macam aku cakap tadi lah, okay dia tak adil. Sebab masak terlalu sedap sangat. Yang kali masak sedang-sedang dia cukup lah ya bos kan? Ini buat orang rindu. Wow, rindu. Lembut. Dia punya rasa tepung dia tu boleh lah. Memang sedap lah. Orang cakap barang yang baik tak perlu kata-kata indah. Ini adilnya. Aku nak makan ayam pula. Wah, ini ayam ke apa ni? Besar ni portion dia. Kau tengok. Aku ingat setengah kilo ada ni ayam dia. Ni nak bagi orang makan ke nak bersedekah ni? Besar sangat ni. Ni kalau makan kalau makan berdua tengah bercinta ni eloklah beli satu cukup. Orang cakap tengah bercinta, tengah manis. Tengah bercinta semua manis kalau dah kahwin besok. Tahulah nikmat dunia.
ayam herba dia, ayam bakar herba dia lah. Dia bakar dia cukup sangat, dia punya rasa tu pun rasa. Yalah, memanglah rasa. Kalau tak tak rasa, tak ayam bakar. Kena pula dengan cicah dengan dia punya ni. Bang, sedap. Sedap. Tak boleh nak cakap apa bang. Sedap. Alhamdulillah. Aku dah selesai makan kambing, sotong besar, ayam panggang herba. Clear. Memang sedap. Memang apa orang cakap? Sedap, menyelerakan, senang jual. Memang sedap. Jadi kalau aku seorang dia yang makan sedap, tak adil lah kan. Mana mahu ni aku seorang dia nak rasa sedap. Jadi kalau korang semua nak rasa apa yang aku rasa, bolehlah dial nombor bawah ni. Nak dapatkan location. Ataupun senang, type aja Waze, nasi kukus sotong besar. Confirm sampai. Satu kat Shah Alam, dia punya cawangan, Shah Alam. Dan lagi satu di Batu Belah Kelang. Ni nampak? Nampak? Type aja Waze. Senang. Sekarang ni apa saja yang ada, type je semua hujung jari. Nasi kukus sotong besar. InsyaAllah sampai. Tapi aku nak cerita, bukan itu yang aku nak cerita. Kelebihan yang menarik dia kat sini adalah satu lagi. Kita order agak orang berbaris panjang, tak payah susah-susah. Kita order melalui ini saja. QR code ni. Dek ke apa aku sebut ni? QR. QR. QR pula. Ingat bar je 24 jam. Mau. QR code ya. Okey. Melalui ini saja. Scan bar dekat sini. Kita boleh tengok apa menu order. Order daripada situ je. Sekejap menu sampai. Nak bayar pun boleh daripada sini. Kalau ada kad kredit ke adalah. Nama-nama CMB Flick semua ada. Jadi satu benda yang amat mudah. Kita tengok orang berbaris panjang, kita malas nak berbaris, kita melalui ini saja. Keistimewaan dia. Sebab apa? Matlamat dekat sini untuk keselesaan, santai, untuk kekeluargaan. Kita nak bawa keluarga, memang kita nak santai lah. Mana maunya bawa keluarga pergi disco? Tak mau. Orang macam orang ini boleh lah. Yo, merepek. Jadi apa-apa pun, orang semua kena juga datang sini. Sebab apa koma kena datang? Sebab Apik Walaibo dah datang. Yeza terbaik. Terima kasih kepada nasi kukus sotong besar kerana menjadikan makanan saya yang sungguh sedap hari ini. Jadi adalah tidak adil kalau kamu semua tak rasa apa yang aku rasa. Jadi jom ramai-ramai ke nasi kukus sotong besar. Yeza, next episode.